benua Asia, terdiri dari beberapa negara dengan adat dan budaya yang beragam, seperti Indonesia, terkenal dengan bangunan Candi Borobudur yang pernah menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, yang saat ini diganti dengan Satwa Komodo, satwa purba yang masih hidup sampai saat ini dan hanya ada di Indonesia. Seni reog, wayang, dan angklung merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Cina, salah satu negara terbesar di Asia, terkenal dengan bangunan dan lukisan Cina yang sangat bersejarah. Benua Australia merupakan benua terkecil di mana di dalamnya terdapat suku Aborigin, suku asli Australia yang masih menjalankan budaya budayanya. Di sini bisa dijumpai satwa khas Australia, yakni kanguru dan koala. Kita juga bisa menemui sate Brahmos yang sangat menakjubkan. Penduduknya berbulu hitam. Afrika juga dikenal dengan satwa-satwa yang hidup liar di alam bebas, seperti singa, gajah, jerapah, zebra, dan banyak lagi. Di Afrika juga terdapat peradaban kuno dan bangunan monumental yang masih terjaga kelestariannya, seperti piramid dan sphinx. Di benua Afrika juga terdapat Kilimanjaro, merupakan deretan pegunungan tertinggi di Afrika. Sahara adalah gunung terbesar di dunia. Sungai merupakan sungai terpanjang di dunia. Inggris merupakan negara dengan sistem pemerintahan berbasis kerajaan dengan pemerintah.